Floral Bali sangat identik dengan bunga kamboja, dan kali ini kita akan membuat hiasan bunga kamboja dari kertas. Alat-alat yang diperlukan adalah kertas, penggaris, dan cutter atau gunting. Pertama-tama, lipat kertas satu kali seperti ini. Lalu, potong bagian yang terlipat menggunakan cutter dan penggaris. Karena kita hanya membutuhkan kertas berukuran kecil, lipat dan potong kembali kertas menjadi lebih kecil. Selalu berhati-hati saat harus menggunakan benda tajam ya. Kemudian, kita akan membuat kertas menjadi persegi. Caranya, lipat kertas menjadi segitiga seperti ini. Potong bagian yang tidak terlipat, gunakan penggaris dan cutter agar hasilnya lebih rapi. Simpan sisa potongannya untuk kita gunakan kemudian. Kita akan mulai membuat bunga kamboja. Lipat kertas ke bawah, kemudian buka setengah lipatan dan lipat separuhnya. Buka lagi lipatan terakhir dan lipat salah satu sudutnya ke arah bekas lipatan membentuk segitiga kecil. Pertemukan sudut yang bersilangan seperti ini. Buka kembali segitiga kecil. Dan bagian yang masih terlipat, kita lipat lagi seperti ini. Jika sudah, tarik sudut ini dan lipat sampai membentuk pesawat. Terakhir, lipat berpunggungan seperti ini. Ambil gunting dan arahkan ujungnya ke garis pertama kertas. Kemudian, potong melengkung seperti daun. Tada! Sudah terlihat seperti bunga. Agar lebih menyerupai kamboja, lipat ke dalam seperti ini. Lalu, lipat bagian pinggirnya seperti ini. Buka kembali perlahan-lahan dan selesai. Kamu bisa gunakan bunga ini sebagai hiasan atau dijadikan aksesori seperti cincin. Caranya, siapkan perekat dan ambil sisa potongan kertas. Kamu bisa memotongnya kembali jika dirasa terlalu besar. Lipat lagi agar ukurannya lebih kecil. Lalu rekatkan pada bagian belakang bunga. Lingkarkan kertas yang panjang dan rekatkan agar menyatu. Sekarang bunga kambojanya sudah bisa dipasangkan di jari atau mungkin pada alat tulis seperti pensil dan pulpen. Selamat berkreasi ya! Terima kasih sudah menonton. Saksikan juga video Nusantara Art Festival lainnya di kanal YouTube Ganara Art. Sampai jumpa lagi!